Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini setelah berhasil dimonetisasi di dalam Facebook, apakah foto juga bisa dimonetisasi teman-teman ya? Nah di sini ya, jadi untuk di aplikasi dari Facebook sendiri, untuk saat ini aplikasi Facebook memiliki dua versi ya. Ada yang namanya adalah Facebook Profile di mana akun kita sendiri, dan yang kedua adalah Fanspage Facebook ya, dimana di sini kita bisa menjadi kreator video. Nah, jadi dua-duanya kita bisa mendapatkan fitur monetisasi, teman-teman ya. Nah, apa itu fitur monetisasi? Fitur monetisasi merupakan fitur dimana kita sebagai kreator video bisa menghasilkan uang. Nah, di sini untuk di bagian dari Fanspage sendiri maupun Facebook Profile akan muncul menu fitur monetisasi jika akun teman-teman sudah diubah ke dalam dashboard profesional. Dan jadi setelah kita berhasil dimonetisasi seperti ini, apakah untuk foto juga bisa dimonetisasi? Nah, di sini bisa kita cek teman-teman ya. Jadi untuk di bagian dari fanspage saya yang ini teman-teman ya. Jadi di bagian fitur monetisasinya hanya ada 4 ya. Yakni ada bonus, iklan siaran langsung, iklan stream dan fitur langganan ya. Nah, untuk bonus sendiri ini opsional dari pihak Facebook-nya. Kemudian di bagian iklan siaran langsung, untuk persyaratannya kita harus mendapatkan sekitar 10.000 pengikut ya. Kemudian di bagian iklan stream, nah di sini kita harus mendapatkan sekitar 5.000 pengikut. Nah, kemudian ada lagi ya, jadi di bagian fitur langganan ya, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini kita harus memiliki sekitar 10.000 pengikut, minimal 250 pemirsa dan minimal 50.000 interaksi postingan ya. Oke, jadi apakah ketika kita sudah berhasil dimonetisasi untuk foto bisa dimonetisasi juga? Nah, di sini bisa kita cek teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam fanspage Facebook kita ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke dalam fanspage Facebook seperti ini. Ya. Nah, oke, di sini kita klik saja di bagian akun kita. Nah, di sini di sini bisa kita cek teman-teman ya. Nah, di sini ya hanya memposting foto seperti ini, dan di sini muncul fitur monetisasi. Di sini ada fitur monetisasinya, yakni beri bintang ya. Artinya kita upload foto kita juga bisa memonetisasi untuk fitur bintang, teman-teman ya. Nah, jika kita klik di bagian edit seperti ini, nah di sini maka untuk pelanggan kita bisa memberikan gift ya. Jadi di sini, di sini ya, jika kita upload foto maka di bagian bawah ketika kita sudah berhasil dimonetisasi bintang maka akan muncul beri bintang ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika kita klik seperti ini maka orang lain yang akan mengirim bintang itu bisa mengirim ke dalam fanspage kita ya maupun Facebook profile kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk di bagian foto sendiri di bagian bawah di sini muncul menu bintang ya. Nah, jadi jika teman-teman sudah berhasil dimonetisasi untuk fanspage-nya ya, jadi teman-teman bisa cek ya, jika upload foto maka akan muncul menu seperti ini, artinya untuk foto kita juga bisa mendapatkan fitur bintang ya. Dan ini ya setelah kita melewati beberapa video yang sudah kita buat. Nah, artinya jangan cuma upload foto saja ya. Jadi persyaratan dimonetisasi kita harus membuat video. Nah, untuk foto ini sebagai tambahan saja teman-teman ya. Tetapi untuk ketika kita sudah berhasil melewati persyaratan di Facebook, maka foto juga akan masuk ya. Jadi foto juga akan mendapatkan fitur monetisasi teman-teman ya. Nah, jadi jika kita hanya upload foto saja, kita tidak akan bisa mendapatkan fitur monetisasi ya. Karena untuk persyaratan monetisasinya kita harus membuat video. Nah, jadi setelah kita membuat video, kemudian kita sudah melewati dari persyaratan di Facebook, maka ketika kita upload foto akan muncul menu fitur bintang seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu untuk pembahasan apakah fitur monetisasi untuk gambar itu bisa ya di fanspage Facebook. Dan semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.